Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau memimpin langsung upacara serah terima dan sumpah jabatan Kapolrestabes Medan, Kapolres Jajaran Polda Sumatera Utara, dan para pejabat umum Polda Sumatera Utara di Aula Tribratama Polda Sumatera Utara. Kegiatan tersebut diawali dengan laporan perwira upacara, penghormatan pasukan, dan laporan perwira yang ditunjuk. Dalam acara serah terima jabatan tersebut terdapat 15 perwira yang akan diserah terimakan jabatannya. Dalam serah terima jabatan di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara tersebut, jabatan Kapolrestabes Medan yang dijabat oleh Kombes Pol Sandi Nugroho diserah terimakan kepada Kombes Pol Dadang Hartanto. Karena mengingat Kombes Pol Sandi Nugroho akan menjalani pendidikan Sespim Pati di Jakarta. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau dalam pidatonya mengucapkan selamat kepada Kapolrestabes, para Kapolres, dan pejabat umum di jajaran Polda Sumatera Utara. Jenderal Bintang 2 itu juga menghimbau kepada Kapolrestabes Medan dan para Kapolres serta para pejabat umum sejajaran Polda Sumatera Utara supaya segera melakukan penyesuaian di tempat kerja barunya dan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab dari pejabat yang sebelumnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.